Dikatakan Kepala Seksi Usaha Pembiayaan Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Bontang Agus Arianto saat membuka pelatihan menjahit yang digelar PT Pupuk Kaltim beberapa waktu lalu, bahwa kedepannya bagi pelaku usaha kecil menengah yang memiliki kartu izin usaha mikro kecil atau UUMK akan diberi kemudahan dalam mengajukan pinjaman modal ke bank tanpa harus menyediakan dokumen yang biasanya disyaratkan bank. Ini informasi tentang izin usaha mikro kecil. Izin usaha mikro kecil ini nanti kita persiapkan untuk launching. Jadi gunanya nanti pada saat ibu-ibu sekalian mau mengajukan misalkan perlu dana tambahan lewat perbankan, kita nanti siapkan sistem koneksi antara pihak perbankan dengan kecamatan. Jadi ibu-ibu sekalian pada saat nanti mengurus perizinan tidak perlu ke tempat kami. Kami jauh sekali kantornya di Bontang Lestari. Jadi nanti bisa lewat kecamatan, kecamatan nanti connect dengan bank-bank pemerintah penyalur KUR. Jadi nanti lebih dipermudah lagi. Sementara ini proses masih menunggu perwali yang kita harapkan tidak lama lagi sudah bisa keluar. Mansyur PKTV mewartakan.